kombinasi ya. Jadi saya itu mengajar per materi sebenarnya. Jadi saya mengajar hari ini tentang kombinasinya. Jadi memang biasanya 5 pertemuan itu sesuai dengan standarnya ya. Baik, ini kelihatan ya? Halo? Iya, Kak, kelihatan, Kak. Oke. Jadi ini salah soal pertama. Nah, jadi semua yang saya bahas hari ini tentang kombinasi. Jadi kalau misalkan saya masuk lagi akan ke berikutnya, itu mungkin tentang nanti geometri. Semuanya tuh geometri semuanya gitu. Di sini ya uang sebesar 2.000 ini dapat dinyatakan dengan beberapa koin. Nah, 50 rupiah, 100 rupiah, 200 rupiah, dan atau 500 rupiah. Jadi, kalau kita misalkan sebuah bilangan, katakanlah 50 rupiah itu 50 P, gitu. Ya, 50 P. Kemudian, 100 itu 100 ki misalkan. Nah, 100 ki. Kemudian nanti 200 itu 200 R lah. R. Kemudian nanti 500 itu 500 T. Katakanlah seperti itu. Nah, jadi total uang ini totalnya 2.000 ya, 2.000 rupiah. Sorry. Itu ya. Totalnya 2.000 rupiah. Namun ada keterangan bahwa untuk T-nya diketahui ternyata bahwa uang 500 itu tepat 2 buah. Berarti T-nya diperoleh 2. Akibatnya ya, kita mengganti. Nah, ini kebetulan masih cacah atau kesempatannya masih belum menggunakan permutasi dan kombinasi. Ya, 50 P ditambah dengan 100 Q. Kemudian nanti ditambah dengan 200 R ya. Ditambah dengan T-nya kebetulan diberitahunya 2. Itu 2. Nah, di sini 2.000. Kalau 2 kali 500 itu 1.000, maka dipindahkan menjadi 1.000. 50 P ditambah 100 Q ditambah dengan 200 R 1.000. Jika 1.000-nya ini dipindahin. Nah, ini boleh kita bagi 50 semuanya. Ya. Kalau kita bagi 50 semua, maka ini jadi P. Ini jadi 2 Q. Ini jadi 4 R. Ini nanti menjadi 50 kali 2. Berarti 20 ya. 1.000. Di 20 buah. Nah, sekarang kita kan dengan banyak cara. Jadi, ya banyaknya cara, jadi masih menggunakan cacah. Nah, inilah yang kita olah ya sedemikian rupa, sehingga nanti memenuhi ketentuannya. Itu ya.
Nah, ketentuan pertama, kita boleh menyatukan ya. Kasusnya, kita bagi kasus. Kasus. Ini boleh uang 100 dengan 50. Jadi kalau kita mau apa? Uang 100 dengan 50. Jangan uang 50 dan 100. Artinya apa? Artinya uang 200-nya tetap dulu. Nah, gitu. Sehingga nanti kalau misalkan kalau dia nanti 100-nya, nah ini bisa dipindahin. Jadi P ditambah 2Q ini bisa menjadi 20 dikurang 4R gitu ya. 20 dikurang 4R. Nah, jadi bagaimana kita mencari ini? Nah, berarti bilangan ini nih, bilangan R-nya itu maksimalnya adalah, syaratnya ini tak boleh nol ya. Nah, maksimalnya adalah 4. 4 cuman. Artinya yang mungkin gitu ya. Jadi kalau maksimalnya 4, tapi belum tentu 4 gitu. Nah, sekarang kita pindahin lah. P ditambah 2Q sama dengan 20 dikurang 4R. Ketika R-nya 1, maka ada tidak yang memenuhi, yaitu P ditambah 2Q sama dengan 16 gitu. Ya. Kita buat di sinilah. P ditambah 2Q sama dengan 16. Kemudian kita kasusnya lagi, R itu 100 tadi nilainya. Nah, kasusnya 50 katanya. Karena 50 sama 100 kasusnya. Jadi Q-nya tetap. Nah, sekarang kalau misalkan P-nya itu 1 juga. Berapa Q-nya? Nah, ada 8 gitu. Nah, coba kita buat. 2Q, ya, 16 dikurang P ya. Berarti 2Q ini tak boleh 1. Kenapa tak boleh 1? Kan seandainya 1 tadi. Kenapa? Karena nanti 2Q itu pecahan dia. Ya tidak boleh pecahan. Akibatnya P yang memenuhi ya harus genap. P yang memenuhi harus genap untuk nilai P-nya. Berarti P genapnya itu, dan ya misalkan paling banyak 16 ya, misalkan P-nya 2, nah, berarti dia nanti dapatnya berapa? Ya dapatnya nanti 16 dikurang 2 atau 14. Q-nya dapatlah 7 gitu. Nah, berarti sekarang kalau P-nya 4, berarti 2Q, ini saat R-nya 1 ya baru, 16 dikurang 4 karena dia selain 2 4 genap. Maka 2Q ini menjadi 12 berarti 6. Nah, berarti 4 gitu. Kemudian 2Q lagi. 2Q lagi ini 16 dikurangi tadi 4 6 lagi. Nah, ya. Dikurangi 6 berarti 10 dia. Nah, Q-nya 5. Berarti 6 di sini. Sampailah dia berapa? Sampai dia nanti 14 gitu. Kenapa 14? Karena nanti kalau dia nilainya 14, nanti 16 dikurangi 14 itu masih bisa dibagi 2. Nah, karena dia tidak boleh 0. Nah, berarti 8 10 14 gitu ya. 14. Ini artinya berapa buah gitu. Nah, sekarang ini kita kasusnya lagi di R tadi. Nah, memenuhi tidak dia lagi. Nah, jadi kita uji lagi di sini. Nah,
Sekarang kita ujinya gimana? Ujinya. Kayak gini caranya uji tadi di sini. Kalau R-nya 1, artinya kan 1 itu sebanyak Rp200 gitu. Nah, ya, R-nya 1 itu atasnya Rp200. Berarti kalau dia P-nya, nah, P ditambah 2Q, berarti kan 20 dikurang 1 atau dikurang 4 berarti kan 16. Berarti boleh dia P tambah Q nilainya harus 16 gitu. Atau 16 buah. Akibatnya yang memenuhi tadi ada berapa? Nah, kita hitung. Tadi setelah kita hitung, kalau R-nya dia 1, maka inilah akibatnya. Nah, kalau R-nya 2 gimana? Kita terus hitung. Jadi, terdapat Q-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 untuk sementara ini. Kalau dia P-nya tadi nilainya 1 ya. R-nya 1, P-nya 1. Sekarang kalau R-nya 2 kan boleh juga. Nah, terus seperti itu. Atau kita susun dulu persamaannya yang lebih rapi ya. Persamaan awalnya itu P tambah 2Q ditambah 4R sama dengan Rp1.000. Itulah kira-kira. Jadi banyaknya cara ini nanti, kalau kita menyusun key, key-nya itu ada 9 buah, 9 cara. 9 cara nanti. Nah, kalau kita lewat R, nah, boleh juga. Lewat R cuma 4 cara. Kemudian, berarti kan kalau di ini, kemudian nanti lewat saat P-nya 1 ya. Nah, nanti saat P-nya nilainya 2 dan seterusnya ya. Ini kan baru 50 dengan 100. Masih ada dia kasusnya 100 dengan 200 gitu ya. 100 dan 200. Nah. 100 dan 200 ini caranya sama seperti ini ya. Kasus duitnya 100 dengan 200. Artinya apa? Artinya duit yang R-nya tetap dia. Tetap aja gitu, tak berjalan. Nah, ini juga 4 cara ini. 4 cara. Jadi, bisa dicoba. Ya. Kemudian ini 4 cara. Ini ada 9 cara. Jadi, nanti jumlahnya berapa? Ya, totalnya nanti ada 50 100, ada 100 200, ada 50 dan 200 gitu ya. Yang mungkin caranya. Karena yang duit 500-nya itu duit 500-nya dua cuman dua caranya. Nah, gitu. Jadi totalnya ini 4 cara, ini 4 cara, ini 9. Jadi kalau dijumlahkan hanya ada karena yang 500 itu tetap ya, tidak ditanya yang sisanya aja. 17 cara berarti. Ya, nanti kalau dihitung gini cara ngitungnya. Yang kasus 50 sama 100, nah, itu terdapat 9 cara itu. Cara berubah-rubahnya. Yang kasus 100 dengan 200, nah gitu. 100 200 itu terdapat 4 cara cuman. Artinya ini duit 50-nya tetap, tak dirubah. Yang 50 dan 200 juga terdapat 4 caranya. Cara berubah-ubahnya. Jadi totalnya nanti 17. Itu. Cara ngujinya seperti ini ya. Nah, tapi dengan syarat ketentuan bahwa nanti tidak boleh pecahan. Yang memenuhi itu tak boleh pecahan. Misalkan kita letakkan angka 1, ini pecahan nih 15/2. Nah, tidak boleh dia. Karena dia angkanya itu bulat. Nah, ini kemudian ini soal esai di lombanya. Jadi 10 pasang suami istri mengikuti pesta. Jadi ada 10 orang, 10 pasang. Berarti kalau total orangnya itu 20 orang ya. 20 orang. Nah, kalau orang. Ya.
Hanya saja ada ketentuan. Mereka kemudian saling berjabat tangan satu sama lain. Ya, berarti berjabat tangan. Namun sedemikian, setiap suami istri tidak berjabat tangan. Ya, berarti terjadilah suami istri itu kan 10 pasang. Berarti nanti 10 tidak jabat tangan atau tidak terjadi jabat tangan. Nah, terjadi jabat tangan. Nah, gitu. Nah, sekarang kita cari totalnya. Total jabat tangan nanti dikurangi 10, gitu. Totalnya ya 10 pasang. 10 pasang itu berapa tadi? Ya 20 orang gitu. Nah, berarti 20 orang ini pakai kombinasi. Nah, 20 2 dikurangi 10. Kenapa? 10 ini adalah 10 pasang baik suami terhadap istri itu tidak saling bersalaman gitu. Jadi kemungkinannya dia 10 pasang tuh satu pasang tuh satu kemungkinan tak berjabat tangan. Saling tidak berjabat tangan tuh satu. Nah, 20 itu 20 faktorial kemudian nanti 20 dikurangi 2 faktorial gitu. Nah, ini 2 faktorial. Ya, dikurangi 10. Kemudian 20 faktorial itu berjalan nanti. Ini 18 faktorial. Nah, ini adalah soal asli ya. Saya tidak merubahnya. Ini soal asli limpahan SMP ya. Kalau yang SMA mungkin lebih panjang lagi. Satu kasus ini bisa penuh ini. 18 nanti 20-nya berjalan sampai 18 gitu. Jadi tinggal coret. Di sini 20 kali 19 kali 18. Nah, ini juga ada 18. Dan ini 2, 2 faktorial itu 2 nilainya. Kurangi 10. Yang 18 dicoret, nanti 20-nya dibagi dengan 2. 18 dicoret, 20 bagi 2 itu 10. 10 kali 19. 190. Kurangi 10. Maka mungkin atau banyaknya kemungkinan untuk jabat tangan dalam pertemuan ini ada sebanyak 180 kali. Nah, gitu. Nah, nanti kalau enggak yakin, diuji aja kali, diuji. Nah, cuman ini cara ngitung ya. Oke. Nah, ini soalnya 2 mata uang dilempar 4 kali. Ya, 2 mata uang itu kemungkinan mata koin ya, maksudnya nih niatnya. 2 mata uang dilempar, peluang muncul angka pertama, peluang muncul angka pertama kali pada pelemparan keempat. Jadi kita akan berapa peluangnya gitu ya. Nah, sekarang kita hitung. Bagaimana cara ngitungnya? Ingat, pelemparan pertama tidak ada angka, anggap. Jadi pelemparan pertama, saya tulislah dulu kemungkinan-kemungkinan totalnya ya. 2 mata uang itu berarti angka gambar, kemudian gambar angka, kemudian nanti gambar-gambar ya. Ada 4 kesempatan gitu. Nah, peluang pelemparan pertama tanpa angka. Nah, mana yang tak ada angka di sini? Ini saja. Nah, atau satu kesempatan saja.
Nah, ya, satu kesempatan. Dari berapa? Nah, dari 4. Ya. 1 dari 4. 4 itu totalnya. Berarti 1 dari 4. Nah, gitu. Sekarang yang kedua atau yang selanjutnya, kan boleh juga keduanya tidak ada angka. Oh, satu tidak ada angka ya. Nah, ini dia. Nih, ada dua ya, sorry. Dua. Tidak ada angka ya, bisa juga ini. Peluang pelemparan pertama tanpa angka. Boleh ini. Tanpa angka kan? Oke, kita lanjutkan. Sekarang pelemparan kedua tidak ada gambar. Nah, kan boleh. Peluang kedua ya. Keduanya tak ada gambar. Bisa saja terjadi gitu ya. Ya, berarti angka semua. Ini kan tanpa angka nih, sekarang tak ada gambar lagi. Berarti seperempat juga. Karena dia, ini dia orangnya, tak ada gambar. Gitu. Nah, sekarang ada angka. Ya, misalkan ketiganya tidak ada angka juga. Umpama. Bisa juga kan tidak ada angka lagi. Pertama tak ada angka. Kedua tak ada angka, ketiga tak ada angka. Bisa juga. Tiganya, ketiga tak angka juga. Tidak angka. Angka juga ternyata. Bisa. Ya masih gambar umpama gitu lah. Nah, sekarang ada angka. Ya, berarti pelemparannya ada angka, ini boleh juga tidak ada angka ya. Ini gambar boleh. Tidak ada angka juga boleh juga dia sebenarnya. Bentar. Yang tidak ada angkanya ya. Oke, tak ada angka apa juga pelemparannya. Seperempat juga lagi. Nah, pelemparan umpama tidak ada lagi gambar umpama. Tidak ada angka juga bisa lagi. Tak ada gambar. Atau tak ada gambar boleh juga. Yang tak ada gambar juga seperempat. Nah, kalau terdapat satu gambar, umpama, ada minimal satu gambar. Ya, berarti seperempat juga. Nah, tapi kalau seandainya pelemparan keempat itu harus angka. Nah, kan lain lagi ceritanya. Harus ada angka. Harus ada angka. Mama. Karena dia minta tadi pelemparan keempat ya. Harus ada angka. Jadi beda beda dia ini. Harus ada angka. Kalau harus ada angka, maka ini ada angka, ada angka, ada angka. Yang ini tak ada. Berarti 3 dari 4 gitu. 3 dari 4. Kenapa 3? Ini ada angka, ini ada angka, ada angkanya, ini tak ada gitu. Nah. Jadi bagaimana cara ngitungnya? Jadi peluang seluruhnya yang terdapat pertama kali pelemparan keempat itu ya 1/4 dikali 1/4 dikali dengan 1/4 dikali dengan 3/4. Jadi boleh ditulis 1 kali 1 sampai 3. Ya. Yang ini 4-nya. 4 kali 4 sama dengan 4 pangkat 4. Jadi yang mungkin adalah C gitu yang paling mungkin. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah,
Ini benar-benar harus bisa memahami bahasanya ya. Untuk meningkatkan penjualan, suatu perusahaan memberikan hadiah yang dimuat dalam setiap kotak susu yang dijual 1 dari 4 seri buku secara acak. Jika Gina membeli 4 kotak susu, maka peluang Gina mendapatkan semua 1000 buku adalah. Nah, ini beda lagi kasusnya dengan tadi. Ya. Kita akan mencari. Jadi gini, karena 4 itu tak ada syarat, jadi kan semuanya boleh. Maka berlaku permutasi dari 4. 1 gitu. Faktorial karena tak ada syarat ya. Jadi tak ada syarat berarti 4 faktorial. 4 faktorial itu berapa? Ya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi ada 24. Nah, setiap orang ini, setiap apanya seri itu punya pula 4. Nih, seri buku ya, ada 4. Nah, satu dari 4 seri itu, jadi dia ada 4 bukunya itu, 4, setiap seri itu ada 4 pula. Berarti 4 pangkat 4. Nah, 4 pangkat 4 tadi, 2, 5, 6. Sekarang peluangnya, ya berarti 24 per 256. Kita bisa bagikan sama-sama bagi berapa itu? 8. Ya, 24 per 256. Oke, seperti itu ya. Bisa kita tulis 24 per 256 atau 3 per 32. Kalau sama-sama kita bagi 8 ya. Jadi jawabannya adalah C. Nah, seperti itu. Sekarang kita lihat soal berikutnya. Nah, nih, kasus tentang kita membeli jeruk. Ya, membeli jeruk. Bagaimana caranya? Seorang pedagang menjajakan 10 jeruk manis dan 5 jeruk masam. Ya, berarti kita kalau kita tulis 10 manis, 5 masam, 5 buah ya. Nah, yang jadi masalah, nah yang jadi masalah itu apa? Yang semuanya terlihat sama, artinya tak dibedakan ini. Tak dibedakan tetapi diletakkan dalam satu keranjang. Nah, jadi dimasukkannya dalam satu keranjang itu ada 10 manis, 5 masamnya. Jika Ana ingin membeli 2 buah jeruk dan mengambilnya sekaligus secara sembarangan barang, maka peluang Ana memperoleh jeruk 2 dengan rasa yang sama. Yang rasa yang sama itu apa? Bisa saja sama-sama manis atau sama-sama masam. Gitu. Sama-sama manis, sama-sama manis. Berapa dia? Ya, dia 2. Nah, 2 dari 10 karena manisnya 10 gitu. 10 2. Nah, 10 2 itu berapa? Ya berarti kita hitung dengan cara 10 faktorial ya, dibagi dengan 10 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, 10-nya kita jalankan. 10 kali 9 kali 8. Nah, karena 10 kurang 2 itu 8. 10 kurang 2, 8. 8 aja langsung. Oke. Nah, sekarang kita akan membaginya. Nah, ya. Yang 8-nya bisa dicoret sehingga 90 bagi 2. Atau 45 gitu. Nah,
itu adalah sama-sama manis. Kita juga mungkin saja dia sama-sama masam. Nah, bagaimana kalau dia sama-sama masam? Sama-sama masam. Ya. Ini soal OSK atau standar Olimpiade Kabupaten Kota ya. Kalau yang provinsi lebih banyak lagi. Masamnya ada 5. Nah, dari 2. Kenapa? Karena 2 jeruknya. Berarti 5 faktorial di sini langsung aja saya kurangkan 5 kurang 2 3 faktorial 2 faktorial dari sini. Oke. Sekarang 5-nya jalan 5 kali 4. Ya, 3-nya tetap, 2-nya jalan, 2 kali 1 2. Nah, 3-nya coret, 5 kali 4 20, ya, 20. Per 2 di 10 gitu. Nah, sekarang totalnya ini ada berapa untuk bawahnya? Nah, kalau dia peluang, nih peluang itu nanti ada bawahnya. Ada NS namanya. Ya, NS. Katakanlah NS. NS-nya peluangnya yaitu totalnya, total jeruk 15 dari yang ambil 2 gitu ya. Jadi ngambil total bawahnya. Ini untuk atasnya ya. Nanti atasnya dibayar 55. Nah, ini bawahnya berapa? Kita cari bawahnya. Karena kita membutuhkan jawaban bawahnya. Berarti ini 15 faktorial ya. Dia nanti 15 dikurang 2 berarti 13 faktorial. Nah, ini 2 faktorial. Kita buat 15 kali 14 kali 13 faktorial. Ada juga 13 faktorial, kemudian 2 faktorial. Nah, 13 yang coret, sisanya 14 kali 15. Cuman bagi 2, sehingga 15 kali 7. Karena 14-nya dibagi 2. Nah, 15 kali 7 itu, kalau 15 kali 4, itu ada 60. Sekarang kalau dia 15 kali 7, berarti kan tak sampai 8, tak sampai 120. 105 berarti. Nah, 105. Sekarang kita tinggal membandingkan 55 dibagi 105. Kalau ini bagi 5 dapat 11. Yang ini dibagi 5 dapat 21 ya. Oke ya, di jawabannya adalah E. Di jawaban kita adalah E. Kita lanjut pada soal berikutnya. Nah, ini kisahnya. Ya, misalkan kita punya angka ini ada berapa kira-kira? Dari 21 sampai 30. Yang kita hitung. Ya, tentu banyaknya ada. Ya, sekitar 10. 21, 22, 23, sampailah 30. Jadi ada kemungkinan itu 10. Terus, jika diambil 4 anggota secara acak, wah, ya gampang jadinya. Jadi kita mengambil 10, kalau kita tulis gini lah ya, kalau kita tulis 21, kemudian 22, karena kita nanti bisa dicoret-coret ya. 23, 24, 25, 26, ya. Kemudian nanti 27, 28, 29, nanti 30. Oke. Nah,
Ini nih angka, mau diambil 4. Pertanyaannya, terambil bilangan yang berjumlah genap. Ya. Sekarang, kira-kira ada berapa yang genap ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, yang mau diambil itu 4 cuman. Nih, jika diambil, jika 4 anggota S diambil secara acak. Berarti kita akan menulis 5 faktorial dari 4 yang diambil. Ya, boleh boleh ditulis sebanyak berapa cara ini? 5 cara. 5 cara. Kan bisa juga genap itu diambil dari seluruhnya. Bilangan genap diambil dari 10. Nah, atau boleh ditulis kombinasi 10, 4 gitu. Yang artinya ngambilnya genap itu dari total. Dari apa namanya? Dari NS total. Nah, berarti ini 10. Nah, ini 6 10 kurang 4. Nah. Ya. Sehingga nanti 10 dikali dengan 9 dikali dengan 8 dikali dengan 7 dikali dengan 6. Ini 4 2 1. Oke, 6-nya coret bisa. Nah. Kemudian nanti 10 dibagi kali 9 terus sampai dibagi bawah. Ini boleh dicoret. 9 boleh dibagi dengan 3. Sehingga nanti dapatnya 3 gitu ya. Atau 8 bisa dibagi dengan 4, dapatnya 2. Kita tulis saja lah 3 2. Gitu ya. Nah, 2-nya bisa dicoret dengan 2 lagi. Sehingga nanti 7 kali 3 21 kali 10 210. Ya. 210. Sekarang jumlah genap itu kan bisa saja juga penjumlahan dua bilangan ganjil. Yang jelas jumlah 4-nya tuh anggap ini A, kotak B, kotak C. Kalau dijumlahkan gitu, ini nanti menghasilkan genap gitu maksudnya. Jelas tak boleh satu ganjil. Harus dua supaya jadi genap. Contoh 21 tambah 23. Nah, yang lainnya 22, 24 kan genap gitu. Artinya ngambil dua ganjil, dua genap. Nah, supaya jumlahnya genap gitu. Dua ganjil, gimana caranya? Ya, 5 ganjilnya berarti 5 2. Dikali dengan yang genap-genap, ngambil genap juga boleh 5 2. Nah, kan dipisahkan orang ini gitu intinya. Nah, dari kalau dipisahkan nanti kelompok 21 23 25 27 29 itu satu kelompok, kelompok ganjil. Nah, jadi supaya dia genap, 2 diambil dari ganjil, 2 diambil dari genap gitu. Nah, jadi bagaimana caranya mengambil 2 ganjil 2 genap? Ya 5 2. 52 itu 5 faktorial dibagi dengan 3 faktorial 2 faktorial. Ya sama ini juga. Nah, gitu. Artinya apa? 5 kali 4 20. Ya dibagi dengan 2 10 gitu. 10 kali 10 100. Gitu. Nah, sekarang apa lagi? Sekarang kalau kita buat ada lagi enggak? Keempatnya ganjil. Kan bisa. Ini keempatnya genap ya maksudnya. Ini genap, empatnya genap-genap semua. Ini mengambil 4 genap dari total ya. Nah, ini total. Ini untuk bawah nih. Untuk bawah. Untuk pernya ya. Nah, sekarang kan boleh saja kita mengambil itu empat-empatnya ganjil.
ganjilnya ada berapa? Ada 5, berarti gitu. Gak jawabannya 5. Ini 5 kali 4 faktorial ya, 4 faktorial coret di 5. Nah, sekarang untuk atas dibagi di bawah. Nah, gitu ya, atas bagi bawah. Atas per bawah. Bawahnya 210. Atasnya 5 tambah 100 tambah 5. Atau 110 per 210. Coret-coret 11 per 21. Oke, jadi jawabannya adalah C. Nah, kasus ini itu ya. Nah, ini soal asli ya. Baik, sekarang kita akan ke soal berikutnya. Nah, di soal berikutnya ini kita membaca soal cerita. Baca soal cerita. Suatu percobaan dilakukan dengan ketentuan berikut. Yang pertama itu ketentuannya, pertama kali dilakukan pelemparan sekeping mata uang. Jadi, ada sekeping mata uang. Jadi perlu kita tahu sekeping mata uang itu terdiri dari bisa gambar dan angka. Itu sekeping. Kalau dia dua keping berarti dua angkanya, dua gambarnya. Jika dalam pelemparan mata uang muncul sisi gambar, percobaan dilanjutkan dengan pelemparan mata uang. Nah, jadi kalau dia dilempar gitu, muncul dia gambar, maka dilempar lagi gitu. Mata uangnya dilempar lagi. Sedang jika muncul sisi angka, percobaan dilanjutkan dengan sebuah dadu berisi 6. Nah, ini kalau dia ternyata yang muncul adalah angka, maka harus dadu yang dilanjutkannya. Pernyataan ketiga, jika sampai dengan pelemparan mata uang ketiga kalinya selalu muncul gambar, percobaan dihentikan. Nah, jadi intinya pada ketiga ini, ya kalau dilempar tiga kali lempar keluar gambar terus, berhentilah dia melempar lagi. Gitu. Jika pelemparan dadu muncul angka genap, pelemparan dihentikan. Nah, jadi kalau misalkan angka tadi muncul, nih kalau angka yang muncul, maka kan dadu lanjutannya. Nah, dadu itu dilembungkan. Tapi kalau dia dadunya munculnya genap, karena dadu itu terdiri dari angka. Nah, kalau dadu itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini si dadu nih. Gitu, si dadu itu ini isinya. Jika pelemparan dadu muncul sisi ganjil, pelemparan diulang sekali dan selanjutnya pelemparan dihentikan apapun yang muncul. Nah, ternyata pertanyaannya peluang bahwa percobaan tersebut tidak pernah terjadi pelemparan dadu. Artinya apa? Berarti kita melempar tuh harus tiga kali muncul gambar. Nah, ini supaya tidak muncul dadu, berarti di poin 3 ini intinya gitu. Nah, di poin 3 itu ya berarti harus gambar terus. Ya, harus gambar gitu. Jadi perlu muncul gambar pada pelemparan pertama, nah, ini kan dadu belum ikut dia. Pelemparan satu, muncul gambar. Gambar itu dari berapa? Satu dari dua. Dua itu apa? Gambar dan angka. Jadi gambarnya kalau apa kayak gini dia. Sekeping mata uang tuh kayak gini. Ada sebelahnya angka, sebelahnya gambar gitu. Jadi satu dari dua sampel. Nah, jadi kalau itu adalah pelemparan muncul pertama kali. Nah, berarti dia nanti pangkat satu gitu. Ini artinya melemparnya pertama kali.
sekeping tadi lambung kan, maka NS-nya itu ini, setengah jadinya. Nah, sekarang kalau dia pelemparan kedua, nah berarti setengahnya pangkat dua gitu. Nah, harus gambar ya, karena dibilangnya pelemparan tidak pernah terjadi pelemparan dadu, berarti dihindari gitu. Nah, ini seperempat gitu. Nah, sekarang kalau dia gambar lagi, tapi pelemparan ketiga, nah, artinya apa? Artinya setengahnya pangkat tiga gitu, per 8. Nah, sekarang tujuan kita adalah mengalihkan orang ini gitu, ya, mengalihkan orang ini, ya, menjadi seperti ini. Pelemparan pertama kali pelemparan kedua kali pelemparan ketiga. Nah, ya berarti 1/64 gitu. Jadi dia akan tak ada dadu terlempar, peluangnya itu 1/64 cuma. Banyak. Kenapa banyak? Ya karena dia 3 kali lambung tadi. Oke, itu adalah soal nomor 7. Oke, sekarang soal nomor 8. Kita baca. Suatu sekolah mengikut sertakan 3 laki-laki dan 2 siswa perempuan. Nah, dalam seleksi OSN tingkat kabupaten. Sekarang ganti namanya KSN. Ganti ini. O-nya nih. Lupa ganti. Diberikan 3 soal pilihan benar, salah. Ya, jadi ada 3 soal. Katakanlah soalnya 1, 2, 3. Nah, setiap ini nih ada betul, ada salah. Ya, ada betul, ada salah. Artinya apa? Betul salah cuman kita. Jadi kita kalau atas kita pilih betul umpama. Andaikan seperti itu. Nah, kalau sekarang multiple choice, tapi AKM timbul lagi betul salah. Peluang bahwa tidak ada satupun siswa laki-laki menjawab semua benar. Jadi ada laki-lakinya 3. Tapi dia paling banyak apa? Paling banyak betul cuma 2 dia. Karena tidak ada semuanya, katanya tidak peluang bahwa tidak ada satupun laki-laki menjawab semua soal dengan benar. Berarti tak ada laki-laki menjawab benar semua. Nah gitu. Berarti paling banyak berapa dia? Ya paling banyak betul 2 lah cuma. Karena tidak semua kan bisa saja 2. Nah, peluang bahwa tidak. Sedangkan ada satu siswa perempuan yang tidak, yang dapat menjawab semua dengan benar. Nah, jadi ada satu perempuan yang jawab semuanya betul gitu. Nah, jadi kita laki-laki dulu boleh, perempuan dulu boleh. Laki-lakilah dulu ya. Laki-laki dulu. Nah, untuk totalnya, ya untuk laki-laki itu, kan tak ada dia benar semua. Nah, jadi ini harus kita tahu dulu berapa NS-nya gitu. Jadi kita cari NS-nya. NS total ya. Total kemungkinan ya, karena ya berarti kan ini yang mungkin ya, yang mungkin semuanya ya, andai kan ada benar semua gitu, tapi laki-laki tidak ini dia, ya berarti kan betul semua bisa, betul-betul salah, ya terus salah betul atau betul salah betul. Yang jelas laki-laki tidak ini dia, tidak bisa dia benar semua gitu. Ya. Terus salah betul betul. Nah, laki-laki mungkin yang ini cuman misalnya. Nah, kemudian betul betul salah berarti betul salah salah. Salah betul salah.
baru salah, salah betul, baru salah, salah, salah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya apa? Laki-laki pertama, pertama laki-lakinya, anggap si A lah, dia hanya bisa menjawab paling banyak betul kan, dua. Tapi bisa aja dia salah pula semuanya. Tapi yang jelas dia buat, kalau dia betul paling banyak dua. Maka peluangnya berapa? Kecuali ini, nah, tak boleh tiga dia. Ya berarti 7/8. Artinya 7/8 kemungkinan. Nah, sekarang kedua. Kedua, katakanlah B. Sama juga dia, karena dia masuk laki-laki kan. Kedua tuh 7/8 juga. Ketiga, orang ketiga laki-laki maksudnya. Ketiga laki-laki, katakanlah si C. Juga 7/8 dia, mungkinnya cuman. Nah, gitu. Oke. Sekarang kalau dikalikan orang ini, gimana? Nanti aja lah. Boleh. Kalau dikalikan, 7/8 dikali dengan 7/8, dikali dengan 7/8, 7-nya pangkat 3, 8-nya pangkat 3. Gitu. Ya. Nah, sekarang itu laki-laki. Perempuan, ya, perempuan itu dia ada betul satu orang, betul semua. Sementara perempuannya ada dua. Kalau betul semua, berapa dia? 8/8 gitu. Kali, ya, berapa? 1/8 ya, perempuannya kan dua cuman. Perempuan satu anggapnya. Benar semua kan ada satu di mana? Sorry. Katakanlah, andaikan yang benar, katakanlah D ya, si D, CD kan D. D yang D itu dia benar semua menjawab. Benar semua itu hanya satu ya, 1/8. Nah, yang anggap yang temannya tadi bisa benar satu, bisa benar dua, itu ada 7/8. Nah, jadi kalau ini berapa? 7/8/2. Nah, kan bisa saja E yang betul semua. Nah, berarti si D-nya bisa saja seperti ini. Nah, gitu. 7/8. 1/8. Nah, gitu. Ini kan, kalau ini kan si D yang, D-nya yang maksimal 2, gitu. Ya. Yang E-nya betul semua. Betul semua kan 1/8. Ya, gitu. Artinya, 1 yang B betul nih, cuman. Betul semua itu 1 nih. B, B, B yang betul semua itu 1. 1/8. Kemungkinan. Berarti ini 1/8 kuadrat. Sekarang, kalau kita apa? Kita kalikan si orang ini, ya. Ini kok satu? 7 kali itu 7, ya, bukan satu. Nah, sekarang gimana caranya? Ya, yang di bawah, nah, yang di bawah itu, ini laki-laki. Ya, ini boleh di perempuan ini kan satu dia, ya. Bedanya dengan ini, kenapa? Karena ini tidak tahu. Kita tak tahu yang mana yang betul satunya. Kalau yang perempuan kita tahu satu dibilangnya, satu orang. Maka ini atau. Nah, atau. Berarti atau itu apa? 7/8/2 tambah 7/8/2. Tahu? 14/8/2. Nah, sekarang kita kalikan orangnya. Ya, berarti 7/3 dibagi 8/3 dikali dengan 14/8/2. Nah, itu jawabannya. Sekarang kan kita bingung nih, memilih yang mana. Nah, udah, ternyata ada jawabannya ya.
Berarti berapa? 14 depan 7 pangkat 3. Ini 8 pangkat 5. Jadi jumlah pangkatnya 3 tambah 2, 5. Kan jawabannya yang C. Nah, gitu. Nah, baru baru dia selesai. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, dijual 100 lembar kupon. Dua di antaranya berhadiah. Jadi ada gini, ada 100, right? Berarti kalau nomor 1, 2, 3 dan selanjutnya, 1, 2, 3 sampailah 100, cuman dua nomor yang ada hadiahnya gitu. Nah, gimana cara ngitungnya ini? Nah, cara ngitungnya gini. Kalau kita ambil pertama, nih anggap si A. Si A itu siapa? Si Ali. Ali ngambil pertama, dia masih punya dua nomor dari 100. Artinya apa? Dua nomor berhadiah dari 100 lembar kupon. Nah, udah diambil ya, tak dibalikkannya lagi. Kira-kira yang 100 ini jadi berapa? Ada jadi berapa, ayo? Ada yang tahu? Kalau diambil satu. Ada yang tahu? Oke ya. Si Ali yang kedua. Ya 100 itu menjadi 99. Nah, kenapa 99? Karena diambil satu udah. Nah, ya, peluang Ali mendapat dua hadiah. Hadiahnya kan berarti diambilnya ada satu. Tinggallah satu lagi yang berhadiah gitu. Sehingga kalau dikalikan, nah, berarti ini 2/100 kali 1/99. Nah, gitu. Sehingga ini boleh dikalikan 2/ atau ini 50. Nah, ya 2/100 atau 99.00. Dibagi 2 1/4950. Nah. Itu ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke. Ini tentang dadu. Ya. Sebuah mata uang ya dan sebuah dadu. Nah, jadi kita ingat sebuah mata uang berarti NS-nya itu 2. Kalau dadu, nah, dadu berarti NS-nya berapa? NS-nya ini gambarnya kira-kira, walaupun tidak benar, kira-kira seperti itu. Dadu, bawahnya itu 6. Nah, gitu. NS-nya maksudnya 6. Ya. Sebuah mata uang dan sebuah dadu. Oke. Betul ya? Terus apa lagi? Dilantunkan bersama-sama. Bila diketahui mata uang munculnya angka, ya, maka peluang munculnya mata dadu lebih dari 2. Oke, berarti kita ingat, kalau peluang uang angka berarti setengah, ya setengah. Sedangkan yang lebih dari 2. Berapa lebih dari 2? Nah, ini perlu kita cari. Yang lebih dari 2, kan kalau dadu itu angkanya 1, 2, 3, 4, ya, 5, 6. Sekarang yang lebih dari 2 yang mana? Ya berarti lebih dari 2 itu
Bentar, maka peluang muncul mata dadu lebih dari dua. Ini kaitannya apa ini dengan uang? Ya mungkin ginilah. Ya, kalau dadu saja ditanyanya, maka jawabannya yang lebih dari dua kan empat nih. Empat dari total enam. Nah, itu. Ternyata pertanyaannya cuma ini ya. Bila diketahui mata uang muncul angka, oh dah empat aman. Maka peluang muncul mata dadu lebih dari dua. Oh, ternyata dadu saja ditanyanya. Oke. Ya, kalau dan berarti gabung dia. Atau berarti tambah. Oke, berarti ini peluangnya dadu saja tanyanya. 2/3 ternyata. Ah, itu ya. Oke. Di jawabannya 2/3. Pertanyaannya mengicu. Oke, sekarang ini soal tersedia 7 gambar ya yang berbeda. Akan dipilih 4 gambar yang akan dipasang berbentuk barisan memanjang. Jadi nanti gambarnya itu dipasang ke dinding atau di apa gitu ya. Banyak cara yang dapat dilakukan jika sebuah gambar yang terpilih harus selalu dipasang di ujung. Nah, jadi ada gambar yang harus dipasang di ujung. Jadi kita hitung dulu totalnya, total gambar yang mungkin ya. Total gambar yang mungkin itu ya berarti berapa? Totalnya 7. Yang mau dipasang cuma 4 nih. Yang dipilih. Tapi nanti ada syarat. Ada syarat, syaratnya itu banyak cara dapat dilakukan jika sebuah gambar yang terpilih harus selalu dipasang di ujung. Nah, ini dulu totalnya. Berarti 7 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial. Ya. Berarti ini 7 faktorial berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Ini 3 kali 2 kali 1 kali 4 faktorial ya. 4 faktorialnya coret. 5 6-nya kan 3 kali 2 6 sehingga 7 kali 5. Nah, berarti ada 35. Semuanya itu 35 cuman yang mungkin. Sekarang jadi masalah itu apa? Ada gambar yang dia tuh selalu diletakkan di ujung gitu. Ya. Katakanlah ini ya. Yang dipilih dah terpilih nih. Ini kan dah dianggap terpilih. Gitu. Anggaplah foto itu ada ini. Foto ayah, ibu. Ini anggap adik atau kakak, boleh sama aja. Ini kakak berarti. Nah, sekarang kita akan menghitung cara menyusun ini. Anggap ayah di ujung. Ayah lah di ujung ya. Ayah di ujung. Berarti kita akan menyusun 3 posisi saja. Nah, 3 posisi ini bisa diisi oleh ibu, bisa diisi oleh kakak, bisa diisi oleh adik. Berarti berapa? Ya 3 kesempatan. Nah, di sini tinggal 2 kesempatan, 1 kesempatan. Ya, berarti jadi 3 kali 2 6. Nah, itu ya. Sekarang ada lagi apa lagi? Ayah ini kan kita pilih tetapkan aja ayah boleh. Kalau ibu ya boleh juga. Karena dibilangannya satu cuman. Ya, nih. Jika yang terpilih harus selalu dipasang di ujung. Nah, nih. Banyak cara yang dapat dilakukan jika sebuah gambar sebuah aja. Berarti
Kan kita hanya memilih satu aja, ditetapkan gitu. Nah, tapi ujung itu bisa ujung kanan, bisa ujung kiri gitu maksudnya. Nah, jadi ayahnya letakkan sini misalkan. Kan kita tidak dikasih tahu dengan dia ayahnya itu berada di mana. Ayah. Atau boleh juga ibu. Cuman kalau ibu ya ayah tak payah dihitung gitu. Ayahnya yang dihitung gitu. Ibu yang tidak payah. Nah, sehingga dia cuman satu orang gitu yang ditetapkan sebagai ujung. Nah, berarti berapa di sini? Di sini ya 3 kesempatan 2. Nah, berarti berapa? 6. 6 tambah 6 berapa? 12. 12 cara atau nah sekarang tahu gini caranya 6 tambah 6 kali 35 gitu. Nah, sehingga 12 kali 35. Nah, 12 kali 35. Oke, jadi jawabannya berapa? Ya kalau ini 350 ditambah ini ya. Ini boleh 60. Nah, ini boleh 6. Ini 3, T, 0, 2, 1, 420. Ya. 420. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah 420 soal ini. Nah, sekarang kita lihat soal berikutnya. Ini udah jam berapa baru? Baru jam 17.27. Oke, terdapat 3 orang Indonesia. Jadi orang Indonesianya ada 3. 4 orang Belanda. Nih, kalau kita tulis gini lah. 3 Indonesia. Indonesia ya. Kemudian 4 Belanda. 4 orang Belanda. 2 orang Jerman. 2 orang Jerman akan duduk dalam bangku yang memanjang. Jadi kalau bangkunya itu beda lagi kalau melingkar. Ini memanjang kayak gini. Katakanlah bangku ini ya. Ini bangkunya gitu. Ya. Jangan dipikirkan bangkunya bagus. Anggapannya bangkunya rusak. Nah, terus, jadi kan kita bisa saja kelompok ini, kan ada 3 kelompok ini. Kelompok Indonesia kah, kelompok Jerman kah, kita tak tahu. Nah, di kelompok ini, ya berarti kan kita bisa memilih Indo semua. Yang kelompok sini kan Indo boleh. Ya. Kelompok ini Indo. Indo berarti 3 kemungkinan, 3 permutasi kemungkinan. Kelompok ini katakanlah Belanda, 4 permutasi. Kelompok ini yaitu Jerman, berarti 2 permutasi. Tapi pertukarannya kan bisa saja ditukar. Kan bisa saja yang di Jerman itu yang di depan sini. Nah, atau Jerman atau si Belanda yang di depan. Nah, pertukaran depan posisi, nah itu terjadi 3 pula. 3 kemungkinan, 3 faktorial gitu. Sehingga kita kalikan orang ini. Kalau kita kalikan 3 faktorial, 4 faktorial, 2 faktor dikali 3 faktorial. Yang ini nyusun Indonesia, Belanda, Jerman. Ini nyusun posisi duduknya. Nah, jadi posisinya seperti itu. 3 itu berapa? 6. 4 itu berapa? 12 ya kali 2 berapa? 24. 4 kali 3 kali 2 ya. Nah, 2 itu 2. 3 itu 6. Kita kalikan 6 kali 2 4 kali 2 kali 6. Boleh juga 36 kali 4 8. Nah, 6 dikali 8 berapa? Ya, 8 ujungnya. 8 ujungnya ada 2. Ya kalau tidak C, ya E. Nah, lebih daripada 100. Lebih, berarti jelas E. Nah, kalau kita kalikan.
Kalau kurang yakin ya kita kalikan. 36 kali 48. Nah, ini dapat 8. Dapat 4. Ini 28. Nah, ya. 4 kali 6, 4. Naik 2. Hingga nanti 12, 4. Itu ya. Jadi nanti kalau di apa? 8, 12, naik 1, 7. Atau 17, 28. Ya, benar jawabannya. Jawabannya yang E. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, jadi oke. Nah, ini mirip-mirip tadi. Mirip yang awal. Nah, jadi dua di tahun berbeda dia keluar. Kalau tadi duitnya 4 macam ya 50, 100, 200 dan 500. Kalau ini duitnya ada berapa macam? Cukup 3, yaitu 500 4 lembar, 20 lembar ribuan, seribuan. Nah. 4 lembar 5 ribuan, 2 lembar puluhan ribu atau 10 ribu ya, 4 lembar 2 lembar. Nah, tadi kalau yang tadi itu duitnya berapa? Duitnya 50 dan selanjutnya ya. Oke, sekarang bagaimana nyusun ini ya? Yang dimintanya berapa? Nih. 20 ribu ternyata. Nah. Oke. Apa bedanya dengan ini yang tadi? Kalau ini sehingga jumlahnya, nah kalau tadi ditetapkan ya, ditetapkan jika X dan Y adalah banyak ribuan, nah kalau ini berarti maka banyak cara, boleh dia tidak ada, tidak ikut, kalau tadi harus ikut ya, harus ikut, kalau ini boleh tidak ikut gitu ya, berbeda ya. Nah, ada ketentuan. Maksud tidak ikut tuh kayak gini. Yang jelas dia cukup tidak pecahan gitu. X, Y, Z. Katakanlah seperti itu. Yang jelas duitnya 1000 untuk X. Nah, ditambah dengan 5000 untuk Y. Terus 10.000 untuk Z. Nah, ini cara menyelesaikan soal seperti ini. Yang tadi bisa juga kayaknya di sini, cuma nanti ada baca juga syaratnya. Oke ya. Nah, artinya apa? Kalau nanti totalnya 20.000 ya. Nah, 20.000 total. X itu berapa? 1000. Seandainya 20 buahnya adalah duitnya 2 seribuan, maka ini boleh diabaikan. Ini seandainya ya. Nah, gitu. Jadi ada satu cara cuman. Ada satu cara. Gimana kita nulis caranya di sini ya? Satu cara. Nah, terus ingat ya, tidak boleh dia pecahan. Berarti seandainya 15 di sini. 15 buah ribuan, berarti 15.000 gitu. Berarti ini berapa supaya 20.000? Ya satu dia. Nah. Nah. Ini ada terdapat satu cara juga. Satu cara gitu. Yaitu ini juga ini cuman gitu maksudnya. Oke, sekarang gimana kalau seandainya berapa lagi? 5. Ya, 1000-nya 5 buah. 10 juga boleh coba, kita 10. Pecah enggak kira-kira? 10. 10 buah artinya seribuan ya. Maka ini 2 dia. Kenapa 2?
2 kali 5.000, 10.000. Nah, gitu. Jadi satu cara lagi. Boleh juga 5. Coba 5. 5 ini berapa ini kalau 5? Boleh 5.000, 3. 15. Boleh 3. Satu cara. Oke, sekarang kalau dia yang tak ikut. Nah, ini berapa? 4. Ini diabaikan gitu. Ya, kalau 4.000 kan diabaikan dia. Berarti dia satu buah cara. Ya. Nah, sekarang kalau dia misalkan ternyata 10 misalkan di sini kan bisa juga ini nih. 0 lah ya. 10.000. Berarti 10.000 10. Nah, ini 10.000-nya berapa? 1 boleh ya. 1 buah. Satu cara. Sekarang kalau misalkan berapa lagi? 5. Ini abaikan. Berarti 5 kali 1.000, 5.000. Oh, tak bisa diabaikan. Karena tak cukup nanti. 1. 5, 1, berapa di sini? 5.000 tambah 5.000, 10.000. Berarti 1 juga dia. Ya, satu cara. Nah, itu berapa lagi kita hitung? Tak ada dia, boleh ya. Tak ada dia. Yang 2.000-nya tak ada. Kemudian, bisa 2 buah 5.000-nya. Yang ini, 1. Ya. Nah, 20.000 juga nanti jumlahnya. Dan ini satu cara. Atau dia juga bisa saja ini yang tak ada. Nah, ini berarti dua kesempatan. Nah, rasanya tidak ada lagi yang lain. Kalau ada, coba dicek. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi ada 9 yang cuma yang mungkin. Ya, ini namanya pengecekan cacah namanya ya, di partisi. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Masih ada waktu ya. Oke. Sebuah kotak berisi bola merah. Nah, ini kasusnya kasus peluang, tetapi dia nanti mengerjakannya dengan secara aljabar. Kenapa? Karena kasus itu tergantung daripada cara itu tergantung daripada kasusnya ya. Jadi tidak mesti terikat di dalam apa. Oke. Sebuah kotak berisi sebuah bola merah, berisi bola merah dan hijau. Jika keempat bola merah dikeluarkan dari kotak, maka 10/10 sisanya adalah bola merah. Gitu. Akan tetapi jika 4 bola hijau dikeluarkan dari kotak, maka 1/5 sisanya adalah bola merah. Banyaknya bola merah semula berada di dalam kotak tersebut. Nah, ini kalau di SMA-nya pengantar daripada kombinasi permutasinya. Nah, jadi karena di sini kebutuhan semuanya, kalau dia diambil sebagian, nah itu berlaku dia kombinasi dan permutasinya ya. Oke, jadi kalau misalkan kita X-nya bola merah, katakanlah X-nya bola merah. Boleh-boleh saja ya. Terus lawannya X adalah Y. Y-nya bola hijau, katakanlah. Bola hijau. Nah, gitu ya. Sekarang ada ketentuan. Apa ketentuannya? Katanya kalau dikurangi 4 ya, dikeluarkan 4 ya. Ingat? Yang dikeluarkan 4 itu apa? Merah ya, bola merah. Nah, dari berapa?
Artinya total orang ini adalah X kurang 4 ditambah Y. Nah, itu. Totalnya kan X tambah Y, total bola. Nah, merah dan hijau. Berarti total di bawah ini adalah kurangan ini. Nah, gitu. Jadinya berapa katanya? 1/10. Nah, ya. 1/10. Nah, jadi sama-sama dikurangi 4, ya atas kurangi 4. Kan gini, kalau peluang itu, misalkan ada merah dan biru, merah dan hijau, berarti total peluang itu merah dibagi merah plus hijau. Karena dikurangi 4, maka di bawah juga dikurangi 4. Nah, jadi 1/10. Nah, boleh dikalikan silang. 4 kali X, ya, atau 10 kali X, 10X. Nah, seperti itu. Ini 40. Ini karena pengalinya 1, X tambah Y kurangi 4. Gitu. Nah, X-nya kita pindahkan, sehingga 9X dikurangi Y. Ini nanti dipindahkan 40-nya, jadi 36. Dia. Nah, gitu. Ya. Sekarang kita punya lagi kasus. Apa kasusnya? Yang dikeluarkan apa? Ya, kalau dia misalkan totalnya cuman ini, Y-nya coba, kan ada nih. Akan tapi jika 4 bola hijau dikeluarkan, berarti kan bola hijau yang dikeluarkan. Kita tadi konsisten ya, atasnya boleh. Berarti X-nya tetap kan, cuman Y-nya ada yang kurang. X-nya tetap. Nah, jadi Y-nya yang dikurangkan. Kan dia tadi udah dipakai ini, udah mengurangkan ini. Sehingga X, nah Y-nya yang dikurang 4 gitu. Kalau X-nya kan udah keluar tadi. Y-nya kurang 4. Ini 1/5 gitu. Jadi beda-beda yang tadi. Ini udah keluar duluan. Nah, ini baru dikeluarkan. Oke, sehingga kalau dikalikan ya, bisa dikalikan silang. 5X ditambah X, 5X sama dengan X tambah Y kurang 4. Atau boleh ditulis 5X dikurang Y dikurang X sama dengan min 4. Sehingga 4X dikurang Y min 4. Boleh, boleh seperti ini. Nah, sekarang kita mencari persamaan linernya. Persamaan linernya apa? Ya, kita cari di sini. 9X dikurang Y, 4X dikurang Y. Ini nanti 36, ini nanti min 4. Dikurangi 5X sama dengan 40. Di X-nya 8. Ya. Jadi, yang pertanyaannya apa? Maka bola merah yang semula berada adalah 8 buah. Nah, itu ya. Dan saya cari air dulu. Baik, sekarang kita lanjut ke soalan berikut. Soal nomor 15. 1/8 dikurang 2/9 faktorial ya, sorry. 1/8 faktorial dikurang 2/9 faktorial ditambah dengan 3/10 faktorial. Nah, ini bagaimana cara ngerjakannya? Caranya gini. Semuanya ini kita jadikan 8 faktorial. Boleh. 9 faktorial boleh, 10 faktorial boleh. Tapi lihat kasusnya. Kasusnya itu ternyata 10 faktorial bawahnya.
maka semuanya dijadikan 10 faktorial. Jadi 8 itu kenapa? Jadi kalau kita buat seperti ini, 10 kali 9, berarti ini 10 kali 9, nah ini kan 10 kali 9 kan 1 itu, kali 8 faktorial. Gitu. Jadi nilai ini kalau dicoret, 1/8 faktorial nilainya. Nah, kurang. Ini juga boleh. 10 kali 9. Nah, ini ada 2 kali 2. Nah, gitu. Jadi, kalau dicoret 10-nya sama 10, coret itu 2/9 faktorial itu. Jadi dia setara tetapi bentuknya beda. Kalau yang ini tetap ya. Nah, ini tetap 3/10 faktorial. Nah, ini berapa? Ya 90. Nah, bawahnya berapa? Itu setara dengan 10 faktorial. Ini 20. Yang ini 10 faktorial. Tambah 3/10 faktorial. Bawahnya 10 faktorial. Atasnya 90 kurang 20, 70 tambah 3. 73/10 faktorial. Ya, kita masuk 20 berarti keluarnya 50 ya. 17/50. Oke, masih ada soalan. Oke, ini terakhir lah ya. 5 pasang suami istri duduk 10 kursi cara memanjang. Ini kasusnya ada tadi. Jadi ini ada 5 pasang dia. Terus apa yang lanjutannya? Banyak cara mengatur tempat duduk mereka sehingga setiap pasang suami istri duduk berdampingan. Nah, gitu ya. Duduk berdampingan setiap pasang itu. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 2. Kira-kira seperti itulah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kan 5 pasang itu 10 orang gitu maksudnya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, jadi dia duduknya itu apa namanya? Berdampingan, tapi laki-lakinya atau apa? Sepasang-sepasang gitu. Jadi caranya gini. 2 orang itu dianggap 1. Nah, 2 orang itu dianggap 1. Kenapa? Ya berarti ini nih suami istri gitu. Katakanlah si A sama si B. Nah, si A sama si B itu harus duduknya berdepat bersebelahan. Nah, gitu, bersebelahan dia. Andai kan duduk di sinilah dia. Si A duduk di sini, si B cuma bisa duduk di sini gitu. Nah. Atau si C dengan pasangan dan D dah gitu. Nah. E sama F, katakanlah seperti itu. G sama H, I sama J pasangannya. Nah, pasangan orang ini. Jadi gimana caranya? Ya, pasangan orang ini berarti 5 pasang. Ya, 5 pasang itu 5 faktorial intinya. Berarti 5 faktorial itu berapa? Ya, 120. Ya, 5 kali 4. Kali 3 kali 2 ya. Kali 1. Tahu? 120 cara. Terus, kan bertukar-tukar orang ini. Kan bisa saja B-nya di sebelah sini, A-nya sebelah sini. Atau sebaliknya, C dengan D. Nanti bisa juga bertukar orang ini. Ternyata yang CD yang di depan sini. Ah, pertukaran-pertukaran orang itu, nah itu ada sebanyak berapa? Ada sebanyak 32 cara. Bagaimana cara ngitungnya? Ya, caranya gini. Ini kan apa namanya? 2 orang ini. Nah.
Nah, menghitung pertukarannya n bagian. Nah, berapa n-nya? 5 pasang. Nah, gitu. Di 32. Sekarang kita kalikan 32 kali dengan 120. Nah, gitu. Tahu 12 kali 3 2. 12 kali 2 24 ya. 24. Yang ini 36. 0483. 3840. Oke. Demikian saya rasa cukup untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Iya, Kak. Sebentar guys, dibuka dulu yuk kameranya buat absen hari ini. Maaf ya Kak, aku potong untuk penutupannya. Faradilah. Oh, udah dibuka. Oke. Siap ya. Yannick bergerak. Oke, satu, dua, tiga, cekrek. Oke, widih, makasih. Aku balikin lagi ke Kak Syahrudin buat... Ya, mohon maaf. Bila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.